Nah, Bro Lukman, mungkin tips buat teman-teman untuk menjadi petugas yang baik atau yang strong lah kalau di lapangan itu seperti apa? Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Sotik di channel Tanipedia Official. Nah, hari ini saya berada di toko pertanian, yaitu toko Surya Agro Indonesia. Nah, kebetulan di sini ada teman saya, yaitu petugas dari perusahaan pupuk Tawon. Nah, saya hello bro. Hello guys. Nah, bisa perkenalkan dulu. Perkenalkan, nama Lukman dari PT Kertopaten Kencana yang sering dikenal pupuk cap Tawon Ngentupan. Nah, itu ini adalah teman saya waktu dulu SMP. Nah, kebetulan dia sekarang menjadi petugas dari PT Tawon. Dah sulit nama PT, kita panggil aja PT Tawon gitu aja karena produknya produk pupuk Tawon. Nah, sudah berapa lama ini, bro? Sampai ini kerja di Tawon? Alhamdulillah sudah 1 tahun lebih. Nah, ini merupakan petugas dari PT Tawon ini cukup lama karena sudah 1 tahun. Nah, pengalaman apa saja yang sudah didapatkan dari PT Tawon ini ya? Mungkin suka dan dukanya, bro. Suka dan dukanya sangat banyak. Sukanya itu pengalaman sangat banyak. Sangat dulunya, sukanya itu dulu belum mengenal tentang pertanian. Sekarang alhamdulillah sudah mengenal semuanya. Hampir semua sudah mengenal. Nah, dukanya ya mungkin pernah bahan bocor atau kehabisan bensin. Kalau itu sering lah dukanya, bahan bocor, kehabisan bensin, nuntun hampir 1 kilo lebih. Aduh, sudah biasa. Nah ya, karena kita sebagai petugas lapang seperti itu teman-teman. Jadi di lapangan tidak bisa kita prediksi gimana cuacanya, bisa kehujanan ataupun ban bocor, itu sudah menjadi kendala yang sangat akan terjadi. Nah, mungkin bisa diceritakan background dari Bro Lukman ini sebelumnya itu bekerja di mana atau sedang menempuh pendidikan di mana, mungkin bisa dijelaskan. Dulunya saya itu kuliah di Universitas Bojonegoro, Unigoro. Setelah itu bekerja di PT Corteva yang bagian benih jagung P32 Singa zaman dulu. Itu hampir 1 tahun pindah lagi ke pupuk Tawon ini atau PT Kertopaten Kencana. Dan alhamdulillah dan insya Allah akan tetap di sini selamanya. Oke, nah jadi untuk Bro Lukman dulu pernah bekerja di Corteva atau Pioner P32 Singa. Nah, terus pindah ke Tawon gitu ya, bro ya? Iya. Nah, untuk posisi sekarang ini di PT Tawon ini sebagai apa, Bro Lukman? Kalau di PT Tawon ini sebagai Field Assistant atau FA, wilayah Kabupaten Tuban, 1 kabupaten. Waduh, cukup luas ya ini handle 1 kabupaten, yaitu 20 kecamatan. Nah, Bro Lukman, mungkin tips buat teman-teman untuk menjadi petugas yang baik atau yang strong lah kalau di lapangan itu seperti apa? Tetap semangat, jangan mengeluh. Oke, mantap. Terima kasih, Bro Lukman. Nah, ini cukup pengalaman yang cukup bagus bagi saya karena baru ketemu lagi selama berapa ya, 10 tahun kita gak ketemu. Hampir 10 tahun, lebih dari 10 tahun mas. Ya, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video saya. Jangan lupa dukung terus channel Tanipedia Official supaya channel ini tetap berkembang dan terus berkembang dengan cara subscribe, like, dan komen. Ciao.